Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-34, Minggu tanggal 30 April 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top asis, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-34, Minggu tanggal 30 April 2023. Bournemouth menang 4-1 versus Leeds United. Newcastle United menang 3-1 versus Southampton. Manchester United menang 1-0 versus Aston Villa. Fulham kalah 1-2 versus Manchester City. Liverpool menang 4-3 versus Tottenham Hotspur. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Inggris. Manchester City memimpin di puncak klasemen dengan koleksi 76 poin. Diikuti Arsenal 75 poin, Newcastle United 65 poin, serta Manchester United 63 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati Leicester City, Everton, dan Southampton. Berikut daftar top skor Liga Inggris. Erling Haaland memimpin di daftar top skor dengan koleksi 34 gol. Diikuti Harry Kane 25 gol, Ivan Toni 20 gol, serta Mohamed Salah 17 gol. Dan berikut ini daftar top asis Liga Inggris. Kevin De Bruyne memimpin di daftar top asis dengan 16 asis. Diikuti Bukayo Saka 11 asis, serta Leandro Trossard 10 asis. Berikut daftar clean sheet Liga Inggris. David De Gea memimpin di daftar clean sheet dengan torehan 15 clean sheet. Diikuti Nick Pope 13 clean sheet, serta Aaron Ramsdale 12 clean sheet. Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-34, Selasa tanggal 2 Mei 2023. Leicester City versus Everton, kick-off jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, live SCTV dan video. Dan berikut jadwal pertandingan terakhir di pekan ke-34, Rabu tanggal 3 Mei 2023. Arsenal versus Chelsea, kick-off jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, live SCTV dan video. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-34. Terima kasih dan salam sports.